Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi menghirup udara bebas pada Selasa 11 April 2023. Anas keluar dari lapas Sukamiskin sekira pukul 1 siang. Anas bebas dengan status CMB atau cuti menjelang bebas usai menjalani 8 tahun masa hukuman dalam kasus korupsi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bebasnya mantan anggota DPR RI itu pun disambut ribuan simpatisan yang hadir langsung di lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Usai bebas, Anas dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan di kota Bandung. Di antaranya menyampaikan pidato politik, diskusi, dan buka puasa bersama dengan sejumlah tokoh. Ia juga akan melanjutkan perjalanan ke Blitar, Jawa Timur.